Pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa Bali hingga 6 September 2021. Kebijakan tersebut terdapat pembatasan kegiatan, salah satunya aktivitas belajar mengajar. Mengacu pada Inmendagri nomor 38 tahun 2021, pada daerah yang berstatus level 2 dan 3 dilakukan secara terbatas dengan kapasitas 50%. Untuk sekolah khusus dan PAUD terdapat perbedaan kapasitas. Untuk sekolah khusus, kapasitas belajar tatap muka dibatasi sebanyak 62 hingga 100%. Sedangkan untuk PAUD, kapasitas hanya diperbolehkan 33% dengan menjaga jarak 1,5 meter dengan maksimal 5 peserta didik per kelas. Untuk wilayah PPKM level 4, kegiatan belajar dilakukan secara daring dan maksimal 2% pendidik pada masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis asesmen nasional pada tanggal 24 Agustus hingga 2 September 2021. Meski mengalami perkembangan, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan.